rangka kegiatan mungkin ya pada saat itu. Jangan mungkin jawabannya itu kan. Kan saya nggak tahu tindakannya ya. Waktu itu seperti apa. Jadi dalam pemikiran saya mungkin dia hanya mengcopy saja gitu kan, terus ngasih lihat. Kenapa terdakwa tidak sampai? Kenapa ini bisa tercopy? Apakah tidak harusnya penyidik yang harus melihat? Apakah terdakwa tidak punya pikiran untuk berpikir seperti itu? Saat itu coba tidak, terdakwa renungkan dulu kan? Iya. Saat itu renung tidak, dulu, kenapa kok bisa saya bisa hadir? Apa yang menurut terdakwa yang bisa? Kok bisa saya hadir jadi terdakwa di persidangan ini? Coba dipikir, apa yang kesalahan terdakwa? Saya melihat waktu itu olah TKP sudah mulai dilaksanakan, melihat semua tindakan olah TKP dari puslapor segala macam, tidak ada berpikir wah ini nanti ada apa. Lebih-lebih yang diajak nonton itu disampaikan oleh itu CCTV yang di luar. CCTV di luar. Jadi nggak ada pemikiran saya ini akan berpengaruh. Saat itu diajak disuruh nonton, ya udah ayo nonton aja. Kalau memang ada niatan mau sembunyi-sembunyi, kan nggak mungkin saya nonton di depan rumah tempat terbuka, yeah. Pak. Paling nggak saya bawa dulu, ayo kita sembunyi dulu, gitu. Sama-sama saya niatkan. Begitu, menurut terdakwa. Iya, saat itu begitu, Pak. Ya langsung aja, ya udahlah, udah. Mana yang mau ditonton? Nah, secara ini kan terdakwa kan paham tentang hukum ini. Nah, ini kan biarkanlah. Kenapa? Biarkan Nicuk, serahkanlah sama penyidik. Apa ada tidak terbantahkan saudara? Mungkin beda kalau saat itu Cuk ngomong ini CCTV dalam rumah. Mungkin saya juga berpikir ngapain kasih lihat ke saya CCTV dalam rumah. CCTV dalam rumah itu Cuk kalau itu ngomongnya begitu ya. Dan juga seingat saya yang dipegang Cuk itu kan CCTV yang di luar ya. Karena kan ditanya sama Samuel itu sempat ngobrol Samuel sama Cuk. CCTV, oh ya CCTV yang di luar ya sudah diserahkan sama Cuk. Itulah pengetahuan saya, CCTV hanya di situ saja. Batas itu saja. Nah, setelah selesai menonton, ada yang pernah terdakwa sampaikan menyangga dari keterangan waktu saksi Hendra Kurniawan. Nah, pada saat setelah selesai menonton, terdakwa sempat menelpon Hendra Kurniawan ya? Iya. Nah, ini saya ingatkan kembali. Langsung saja pertanyaan, ya. Tadi saya juga tanyakan itu juga. Ya. Pertanyaannya bukan apa? Ada izin komandan, kalau ini videonya bisa konyol saya, bisa berkasus saya, waktu terdakwa sangat, itu apa? Ya, ini sudah dijelaskan. Ya. Kasus sudah. Saya. Maka saya tanyakan persentasenya berapa kan itu? Ya. Itu jawabannya tadi. Tidak ada. Sesuai BAP. Nah, pertanyaan tidak ada terdakwa ingin melaporkan kepada Reskrim, ke Polres Jakarta Selatan, tim sus, bahkan kepada tim sus pun dia tidak laporkan itu. Oh, Karopaminal kan tim sus itu yang mulia. Bukan yang tadi dibentuknya kan tanggal 12. Karopaminal itu tim sus. Iya. Tim sus yang mulia. Ah? Dengan Karopropos itu berdua tim sus. Terus? Kan sudah dibentuk ya? Sudah. Itu. Saudara kan melihat kan? Siap. Sudah. Melihat kan malamnya ya? Siap. Ya, olah TKP kan tanggal 12 tuh. Betul yang mulia. Iya kan? Betul. Kemudian malam itu saudara 12 dini hari kan nonton? 13 dini hari yang mulia. Iya, 12, iya, nyebrang ya? Iya, yang mulia. Nah, sudah ada bentukan, saudara sudah nonton. Iya, kan itu tadi pertanyaannya, iya, kalau sudah seperti itu, sudah ada bentukannya, kenapa kok saudara tidak laporkan aja sudah, kepada tim? Pak Karopaminal, Pak Hendra itu tim sus yang mulia? Enggak, iya oke lah. Tadi kan diceritakan, siapa yang memimpin? Harusnya ditanyakan Hendra ya, siapa yang memimpin yang olah TKP? Harusnya Wakapolri, tapi yang datang adalah Kabar Reskrim. Betul. Itu bukan tim sus itu. Tim sus yang mulia. Iya. Artinya itulah makanya pertanyaannya adalah setelah saudara nonton dan saudara tahu itu, kenapa gak diberitahukan aja kepada pimpinan? Di situ udah gak ada yang mulia waktu nonton. Sudah pada pulang. Iya, memang sudah pulang. Setelah selesai sudah nonton itu gitu loh. Ini ada cerita seperti ini, tapi saudara kan melaporkannya kepada siapa si Hendra. Kemudian ada komunikasi lah akhirnya dengan Ferdi Sambo kan begitu. Siap. Yang pertanyaannya itu bukan yang di situnya. Karena sudah ada apa tim sus yang
pimpinannya pada waktu itu malamnya yang datang adalah Kabareskrim. Ya paling tidak kenapa kok nggak diceritakan aja ke Kabareskrim gitu. Mohon izin, disebutkan oleh Pak Kapolri saat itu, Karopaminal dengan Karopropos itu disebutkan langsung di dalam... Apanya? Di dalam press release Kapolri memang bagian dari tim SUS. Mewakili Propam ditunjuk Karopaminal dan Karopropos. Ya. Pertanyaan saya nggak yang di situ. Pertanyaan saya itu adalah... Yang malam itu di tanggal 12, yang hadir saat itu adalah Kabareskrim. Iya. Setelah saudara nonton, ya ternyata ada yang beda di situ. Kenapa kok yang saudara tonton itu saudara tidak laporkan ke Kabareskrim? Gak ada ya, mulia udah pada pulang. Besokannya lah atau kapan setelah itu? Atasan saya langsung dan kebetulan bagian dari tim SUS di ya nggak apa-apa, karena kalau atasan langsung kan bermasalah jadinya kan begitu toh. Ya tanggung jawabnya garis komandonya begitu yang mulia. Kalau garis komandonya benar nggak apa-apa, yang saudara tonton aja kemudian saudara gemeteran kok. Atau saya juga khawatir karena nanti bisa terikut-ikut juga di situ kalau sampai ini bocor gitu. Kalau bocor sih lebih kepada dari Pak FSC. Iya. Tapi terikut-ikutnya juga kan, paling tidak itu yang saudara-saudara jelaskan tadi. Iya kan? Iya. Lanjut. Ada lagi. Lanjut, lihat ya, Jumat setelah ini. Siap aja. Iya. Nah, setelah tadi itu sama yang apa yang di majelis tadi. Pada saat setelah menghadap saudari percaya aja, masih kamu terdakwa percaya mengikuti itu. Seharusnya kan ada waktu untuk lapor. Gak berani ya? Oh itu nggak berani. Nah, satu lagi terdakwa. Apa tujuan yang diserahkan laptop Baikuni kepada terdakwa itu hingga terdakwa patahkan? Apa salahnya di laptop tersebut? Sudah dijelaskan itu pada waktu menjadi saksi itu. Sudah. Ya, karena sudah diperintahkan oleh Pak Sabu untuk musnahkan, hancurkan kan seperti itu. Ya. Nah kemudian kan dibilang ya, izin bisa saya copy dulu untuk jaga-jaga kan gitu. Itu ya sudah silakan lah kan. Satu lagi terdakwa. Terdakwa mengarahkan kepada Baikuni, simpan saja ke harddisk eksternal lebih banyak. Apa tujuan untuk disimpan di sana? Kalau di flashdisk gampang rusak, gampang hilang. Kan flashdisk itu rata-rata ya, sama semua. Untuknya tujuannya apa suruh supaya itu harddisk itu berjaga-jaga? Ya tanggung jawab saya isinya apa di laptop itu? Tanggung jawab. Nah kan jaga-jaga tanggung jawab saya apa yang sudah saya tonton. Agar supaya apa itu jaga-jaga agar tidak terungkap atau bagaimana? Kalau saya dikejar seperti sekarang saya bisa kasih lihat ini oh, yang saya tonton. Oh itu tujuannya. Dikejarnya pada saat itu, pada saat di pemeriksaan lah, apakah sudah sampaikan? Sampaikan, isinya saya sampaikan semua. Baik. Pada pemeriksaan 340. Mas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.